Timnas Uzbekistan U23 belum pernah kebobolan selama bermain di Piala Asia U23 2024. Sang pelatih Timur Kapadze membocorkan rahasia cara bermain tim asuhannya tersebut. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lain seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Uzbekistan jadi salah satu unggulan di Piala Asia U23 2024. Timnas Uzbekistan pun tampil sesuai ekspektasi pada fase grup. Uzbekistan jadi juara grup D dengan 9 poin. Pada babak 8 besar, Timnas Uzbekistan berjumpa dengan Timnas Arab Saudi. Pada edisi Piala Asia U23 2022, Arab Saudi mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Kini situasi berbalik. Timnas Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi pada babak 8 besar dengan skor 2-0. Uzbekistan lolos ke babak semifinal dan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U23. Rahasia solidnya pertahanan Uzbekistan. Belum kebobolan pada 4 laga yang dimainkan di Piala Asia U23 2024 ini bukan catatan yang didapat secara kebetulan. Lawan-lawan yang dihadapi juga cukup kuat. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze pun mengungkap bahwa cara mereka bertahan, menurutnya, Uzbekistan bermain secara kolektif. Semua pemain harus ambil bagian pada peran bertahan termasuk menyerang. Filosofi bermain timnya adalah pertahanan dimulai dari penyerang. Pertahanan dimulai dari penyerang, jadi bukan hanya bek kami yang bekerja keras untuk mendapatkan clean sheet ini, ucap Timur Kapadze di situs resmi AFC. Bukan hanya kuat saat bertahan, Uzbekistan juga cukup tajam. Pada 4 laga yang sudah dimainkan, mereka mampu bikin 12 gol. Pada babak semifinal, Uzbekistan akan berhadapan Indonesia, yang membuat kejutan besar Indonesia. Indonesia menyisihkan Korea Selatan pada babak 8 besar. Catatan Indonesia itu pun membuat Timur Kapadze sangat waspada. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mulai menganalisis dan mempersiapkan laga lawan Indonesia, ucap Kapadze. Indonesia lewat pelatih Shin Tae-yong telah menyiapkan duel lawan Uzbekistan. Shin Tae-yong yang sudah menyaksikan laga Uzbekistan versus Arab pada babak 8 besar dan melakukan analisis. Sementara itu, jika Indonesia mampu menang pada babak semifinal, maka akan berlaga di final Piala Asia U23 2024. Laga final akan dimainkan pada tanggal 3 Mei 2024 yang akan datang.